46 tahun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka dimensi baru bagi agensi itu dengan fokus utama memastikan pelaksanaan undang-undang terhadap kes rasuah ditangani sebaik mungkin. Aspek itu dilihat penting dalam usaha memperbaiki persepsi masyarakat mengenai usaha memerangi rasuah di negara ini. Ikuti temu bual wartawan Tan Sulin bersama pengarah siasatan SPRM, Datuk Mustafa Ali, sempena ulang tahun ke-46 Suruhanjaya itu. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 315 tangkapan dibuat ke atas salah laku rasuah. Dan hasil transformasi dan penambahbaikan operasi serta pengawasan undang-undang yang dilakukan SPRM, ia mula menampakkan hasil positif. Bila sebut tentang sabitan, kita nampak statistik memperlihatkan bahawa sabitan di mahkamah meningkat. Daripada dulunya bunyi dalam 75% kepada 85%. Sekarang ini, pada tahun ini saja, sehingga 87% peningkatan sabitan. Ini memperlihatkan dari segi penyiasatan yang lebih kukuh dalam aspek penguatkuasaan dan dalam masa yang sama di mahkamah juga. Jelas Mustafa, biarpun setiap kes sabitan tidak semestinya berakhir dengan pendakwaan. Sebaliknya, pelucutan hak harta. Namun, SPRM beri jaminan kes-kes berprofil tinggi akan dikendalikan dengan sebaiknya. Yang berkepentingan awam, yang berprofil tinggi diketengahkan ataupun memastikan masyarakat, pasal masyarakat melihatkan apa hasil kerja kita. Kita memang dalam setiap tahun 1,300, 1,400 misalnya penyiasatan terbuka dijalankan. Tetapi masyarakat juga selalunya fokus apa jadi dengan kes-kes besar, kes high profile, kes seperti yang awam. Tegas Mustafa, SPRM tidak memilih bulu dalam sebarang tindakannya. Sama ada ikan jerung mahupun ikan bilis yang terlibat dalam salah laku rasuah, mereka tidak akan terlepas daripada muka pengadilan.